Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pool Garuda. Mobil belum banyak keluar ya. Hari ini kita sebelum orientasi kita sarapan dulu ya di ini kantin. Kantin ini pos security-nya nih. Wah, stiker baru pulang guys, ngalong. Oke guys, selamat makan. Oke guys, kita sudah sarapan, siap-siap orientasi. Kita nyari mobilnya dulu ya. AB855. Nah, ini dia guys mobilnya. AB855. Oke, kita riset dulu ini biar kita tahu ya, sehari ini kita tripnya berapa kilometer. Di riset ke nol ya guys. Oke, ini mobil gas dan ini masih di bensin, kita pindahin ke gas biar hemat guys. Nah begitu, ini switchnya. Wah, ini AC-nya mati, kita hidupkan 1, 2. Playernya kita hidupin juga. Wow, adem guys. Wow. Dan ini saya nggak pernah pakai nih ya. Musiknya ini speakernya jelek banget, gember gitu. Ya, biarin lah. Oops, kita pairing aplikasi dari handphonenya ya. Oke, pairing. Nah, langsung otomatis masuk. Volumenya biar bunyi kedengeran guys, jangan lupa. Saya sering banget beatnya kelewat karena volumenya gak kedengeran. Harusnya ada dia semacam notifikasi khusus ya harusnya. Coba dong tolong IT Bluebird biar bisa HP-nya walaupun lupa ngidupin volumenya dia tetap bunyi gitu. Gimana caranya itu? Oke guys, kita cek dulu ya. Sepertinya kemarin air wipernya habis. Kita lihat dulu ya. Iya kan, bener habis. Isi dulu. Oke. Saya lupa tadi ngecek oli. Kayaknya masih baru diganti sih olinya. Aqua kosong. Ini dia guys, aqua kosongnya. Ini mesinnya masih fresh banget ya, sering semuanya lihat. Oke, air wiper sudah terisi penuh. Kita keliling-keliling. Wah, ini kurang angin ini guys. Ya, takut mobil ada kena baret pas parkirin tukang-tukang cuci. Karena itu kan dia tanggung jawab kita ya, kalau kita keluar pool dengan keadaan mobil baret, pas pulang lagi nanti ketahuan. Oh, aman ya guys. Oke guys, lap dulu guys. Saya tuh ngebeli lap khusus ya untuk sendiri. Jadi kalau kita dashboard kotor apa, karena kebersihan adalah nomor satu menurut saya. Customer akan nyaman, dan setelah customer nyaman dia merasa puas. Dari merasa puas itu dia ngasih tip gitu. Ya, teman-teman ya. Nah guys, kita udah nambah angin, kita udah paku mobil dan langsung dapat order ternyata guys. Kita ngejemputnya kemana ini? Gunung Sahari 1,2 kilo 4 menit. Nganternya kemana ini? Gunung Sahari, oh, deket ya. Paling harga Rp35.000. Oke, langsung aja kita jemput guys. Belum sempat nyisir ini, aduh, keringetan tadi ya, makum lumayan gerah. Semoga hari ini bisa dapat tembus argo yang badak ya guys. Sarapan udah, ya tinggal berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga hari ini bagus. Dan selalu tetap berdoa dan tetap bersyukur.
walaupun argonya kecil-kecil ya. Argo pertama kita ada minimum payment 25.000. Argonya sih cuma 20.000 ya. Cuman karena lewat aplikasi dia ada minimum payment jadi 25.000. Oke, lumayan lah sisanya ya. Kita lagi ada di BMKG, Badan Meteorologi Geo apa ya? Lupa lagi. Nah, di sini tuh ada sesuatu yang setiap kali saya ke sini pasti saya beli. Ada di depan nih. Namanya adalah kue pancong. Dan di sini kue pancongnya enak banget, guys. Sebenarnya banyak yang bukan yang sengaja ke sini juga sengaja beli pancong doang juga banyak di sini karena di sini emang pancongnya enak. Oke, kita akan beli ya sedikit. Kan pasti kita makan kan, bukan yang banyak-banyak. Bang, pancong, Bang. Yang anget, Bang. 10.000 aja. Jangan lupa kalau berhenti mobil dihidupin segitiganya. Karena kalau ada di sub kita punya alasan sebentar berhenti beli makan atau apa. Kalau nggak dihidupin itu di sub bisa kena derek ya. Di sini juga rawan banget di sub. Oke, Bang, makasih banyak. Guys, kita akan review pancongnya. Kalau beli goceng kayak gimana gitu? Terlalu sedikit. Bispuri itu nggak habis sih, tapi ya buat nanti lagi. Banget ini deh. Lihat tuh pancongnya tuh dia tuh lembut. Dalamnya juga apa? Ada kelapanya dan bawahnya tuh crispy. Pokoknya endul banget. Nggak pakai gula aja udah enak banget, guys. Gas mana yang kosong? Nah, di sini ada yang kosong satu slot dan tidak ada yang bakal di sini. Oh, yeay, akhirnya dapat slot juga. Guys, ada yang komentar di YouTube. Ada yang pull dari AB juga. Terus ada yang dari teman-teman yang dari pool lain. Katanya berhenti kerja karena apa namanya? Sering boncos. Ya saya juga paham ya, di keadaan yang sulit, apalagi bulan-bulan kemarin tuh memang Januari itu orderan anyet banget, guys.
nggak tahu kenapa saya keliling-keliling kemana-kemana juga susah. Dan banyak dari teman-teman saya juga dari Pulau AB ngerasain hal yang sama dan akhirnya pulang kampung. Kalau saya untuk menyiasati boncos itu, saya selalu mematikan uang, naruh uang mati itu di 200.000 ya. Kenapa? Itu uang itu jangan digunakan karena tiap pagi kita harus ngisi etol, kita harus sarapan, dan sisanya kita bisa untuk nombok kalau misalkan memang hari itu kita kurang bagus. Jadi jangan sampai kita keluar pool itu dengan keadaan kita ngebawa uang, nggak etol posisinya kosong, dan kita belum sarapan, wah itu bahaya ya. Kita jangan terlalu berharap bahwa hari itu akan bagus, karena kita nggak tahu. Cuman memang kendalanya, seringkali namanya orang punya kebutuhan, punya istri, punya anak. Jadi kadang-kadang kita itu terpaksa harus nggak punya modal ya teman-teman. Saya paham banget kesitunya. Tapi diusahakan sebisa mungkin kita harus berhemat. Saya juga sekarang udah mengurangi rokok dan bahkan mungkin mau berhenti merokok ya, karena menurut saya juga dampaknya kurang baik buat kesehatan ya. Makanya sekarang saya banyak ngemil. Ini badan udah mulai gemuk juga kayaknya ini. Namanya juga orang hidup, orang berusaha, orang berikhtiar, capek fisik, capek pikiran itu ya wajar. Justru yang lebih capek itu menurut saya kalau kita diam terus di rumah, punya tanggung jawab, cuma jadi bahan omongan doang akhirnya. Wah itu capek banget sumpah. Lebih baik capek di luar, kita gak ketahuan, tapi pulang dengan hasil gitu ya. Ya semoga teman-teman yang berorientasi di Bluebird, semoga rezekinya berkah, lancar, jadi bisa ngumpulin dan bisa ngirim buat keluarga di rumah gitu ya. Dikasih info masi. Tadi kesel banget guys, dapat order fiktif. Ngeliat nih. Terheran-heran saya. Ini Holiday Inn di sini ya lobinya. Tujuannya kemana coba? Ke Puncak nih. Dua kali dia ngorder. Udah saya terima dua kali dia cancel juga. Kayaknya nih orang emang iseng gitu ya. Enggak tahu emang sesama driver, enggak tahu kalau emang iya beneran ini orang beneran ngorder ini mau ke Bogor. Kan nyayur. Gila nih orang. Isengnya kelewatan ini orangnya. Tadi saya nelpon ke operator belum diangkat-angkat. Sibuk. Saya pengen tahu kalau memang ini orderan fiktif, lebih baik akunnya di ini aja, suspend lah gitu maksudnya. Atau kalau memang itu dia emang kebiasaan order fiktif, mendingan di ini ya, di kayak blokir aja akunnya. Feeling saya juga itu kayaknya driver-driver nakal deh itu, yang pengen naik-naikin ini loh, apa sih namanya, poin. Nggak tahu di sini poin saya paling gede kali ya. Ya pasti nyakutnya ke poin-poin yang paling gede ya. Kalau order itu sekarang itu udah sistemnya kalau kita poinnya bagus maka kita akan diprioritaskan begitu. Makanya pusing nih senior-senior yang di Bluebird ini, yang biasanya dapat orderan bagus-bagus sekarang kalah sama yang baru-baru juga. Jadinya siapa yang dia apa, siapa yang rajin, siapa yang berani ngambil order logistik, order parcel atau apa, itu yang bakalan diprioritaskan. Begitu teman-teman ya. Tapi tadi saya nih ya, nih tuh kan kebiasaan saya nih, kalau abis pake HP kadang-kadang lupa ngedein volume, akhirnya kelewat ya. Walaupun ini argonya cuman paling 1 kilo dari belakang ini doang nih, apa sih namanya, di belakang hotel doang antarnya. Tapi kan lumayan, minimum payment 25.000. Ini malah kelewat itu, gak kedengeran. Jadi tolong untuk IT Bluebird, kalau bisa kasih notifikasi khusus ya. Jadi biarpun volumenya lupa ngegedein, dia tetap bunyi gitu, biar kedengeran. Begitu teman-teman. 4 hours later. Hai guys, apa kabar? Mungkin buat kalian ini video cuma beberapa menit doang ya. Tapi saya melewati ini sudah sampai sekarang jam berapa ini? Jam 3 guys. Oh my god, hari ini lumayan berat juga ternyata ya. Saya kira akan baik-baik saja, ternyata lihat baru 300. Tadi lama di ini ya, Holiday Inn Express. Aduh, dari pagi sampai jam apa itu ya, jam 11 kayaknya baru dapat order. Parah ya.
Lihat dulu ya, lihat dulu trip. Order history. Tuh. 25.000 kan bagi tuh. Terus dari Holiday Inn tuh ke Holiday Inn Kemayoran doang. Nah ini nih dari jam berapa ini? Oh dari jam 12:30 tadi ke bandara dari Holiday ya. Terus ini apa namanya, bawa paket nih, bawa paket dari Pluit ya. Saya pulang dari bandara ke Pluit, dari Pluit dapat paket antar logistik ya ke Tanjung Priuk. Di situ aduh macet banget, jalannya kecil, gang yang gang perumahannya aduh. Aduh sekarang udah jam ya tuh. Aduh ini kayaknya pada sakit ini hari ini. Saya enggak banyak nge-vlog ya dari tadi ya. Saya lagi sibuk ini. Ada project yang kemarin, video-video yang harus diedit, jadi HP-nya disibuk pakai ngedit ya. Enggak apa-apa ya, yang penting kita tunggu hasil akhirnya. Enggak apa-apa, karena kita masih punya banyak waktu ya. Ya enggak banyak sih, tapi kita masih punya waktu untuk mencari argo tambahannya. Semoga finish di 700, kalau enggak ya 600 lah, 650 gitu. Kita enggak expect banyak-banyak ya. Udah jam segini soalnya. Kalau jam segini dia dapat 500, bisa tuh jam malamnya nanti dapat 800 atau 900. Cuman ini jam segini 300 mah aduh, I'm shong deh pokoknya. Sekarang kita lagi ngisi gas ya di SPBG Perintis. Antrinya lumayan panjang. Oke, nanti kita lanjut lagi di argo yang selanjutnya teman-teman ya. Tetap stay tune. Oke, kita lihat habis berapa ini. Kayaknya bakalan habis sekitaran 40.000 deh. Harusnya segitu harusnya, karena baru 95 km sih saya habisnya. Wah, ini bekas tabrak ini. Baru ngeh saya ini. Lihat tuh, keriting tuh ya. Bekas tabrak cuman kayaknya nggak parah. Ih, parah ding. Sampai sini-sini loh dampaknya. Semoga kita terhindar dari laka ya dengan mobil ini. Walaupun ini pernah yang pake terus nabrak kayaknya. Ya Allah, jauhkan hamba dari musibah ini ya Allah. Sayang ya teman-teman. Kalau kena nabrak, kena klaim, sebenarnya kita juga akhirnya yang rugi ya. Ada potongan tiap hari, apa potongannya lumayan. 15.000 sehari atau 10.000 ya. Jadi setiap hari terus cicil. Kalau cuma 300.000, 400.000, tapi kalau nabrak parah gini biasanya nyampe 2 juta, 2 juta setengah. Dendanya maksudnya gitu ya. Dih, kok nyampe 52.000 ya? Kok bisa sih, guys? Aduh. Apa saya tadi kebanyakan ini kali ya? Oh iya, tadi saya kebanyakan diem dan hidupin mobil juga sih. Tapi kok bisa segede gini gitu? Agak heran juga ini. Waduh. Jangan-jangan boncos hari ini. Jangan dong, jangan boncos dong. Halah, 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 halah. Udah jam 5, guys. Biasanya nih nongkrong di dekat NT Tower itu biasanya ada aja orderan. Tapi ini enggak ada, guys. Kita melipir lagi aja ke Mall of Indonesia kali ya. Oke, berangkat. Cus, 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 cus. Aku rapopo, aku rapopo, aku rapopo. Aduh guys, hari ini matot ini. Boncos. Sekarang baru dapat argo 341. Sampai jam berapa ini? Maghrib lewat ya. Tadi udah maghrib, tadi di jam berapa saya pulang lagi ke... Dan ini sekarang kita mengarah ke Mall Indonesia, Mall of Indonesia teman-teman ya. Semoga di sana dapat orderan. Sekarang ini banyak tidur ya di mobil, banyak apa namanya? Untungnya saya punya aktivitas ya, bisa ngedit-ngedit ya. Jadi nggak kosong banget waktunya. Kayaknya vlog kita kali ini akan dilanjutkan dengan besok ya guys, karena hari ini tidak menyenangkan. Jadi semoga besok bisa membuahkan hasil, oke? Okay?
Target besok 1 juta pokoknya. Bisa, bisa yuk, bisa yuk, bisa yuk. Barber King, Burger King. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ke Tangerang guys, dari Mall Indonesia. Wow, ke Tangerang guys. Alhamdulillah guys, ke Tangerang guys, ke Tangerang guys. Akhirnya. Mana customer-nya? Oh, ini dia. Alhamdulillah. Guys, sekarang udah jam 9:30. Alhamdulillah, dari Mall of Indonesia kita finish ke Tangerang sekitar 385. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Ini sebuah keajaiban teman-teman ya. Pagi awal keluar Rp25.000 des. Habis itu ngampleng, enggak ada orderan sama sekali sampai jam berapa? Jam 9. Dari situ ada orderan Rp37.000, pindah hotel doang. Balik lagi ke hotel. Alhamdulillah dari jam berapa ya? Dari jam 12:30 ke bandara ya. Pulang lagi. Melipir ke apa namanya itu ya? Ke Peak enggak ada, melipir ke apa itu ya? Bukan Peak. Bywalk ya. Nah, dari Bywalk dapat orderan lagi logistik. Dapat lagi orderan. Apa ini 40.000 dari mana ini guys? 40.000 apa ini? Oh, ibu-ibu tadi guys dari rumah sakit. Ya, oke, 40.000. Dari situ udah jam berapa ini kan ya? Udah jauh nih guys. Sebenarnya kalau enggak ketolong sama yang 300.000 ini, wah, cuman finish di 340.000 doang guys. Tapi berhubung ada yang tambahannya lagi jadi 661. Wah, sebuah keajaiban ya guys ya. Walaupun sekarang kita jauh sekali guys. Pulangnya gimana ini? Oke. Alhamdulillah walaupun pulangnya harus ngesot, gak apa-apa lah ya. Hari ini tutupan Argo 660. Terima kasih teman-teman yang udah mau ngikutin vlog yang waduh yang berat hari ini. Semoga hari-hari kedepannya akan lebih baik. Semoga hari-hari kedepannya Argo kita lebih bagus teman-teman ya. Saya juga akan coba lebih intens untuk membuat vlog yang lebih padat ya. Enggak yang jarang-jarang bolong-bolong kayak gini. Harapan saya ke depan setiap aktivitas yang saya lakukan saya akan rekomendasikan begitu teman-teman ya. Bye-bye.